ketemu lagi di YouTube channel aku. Di sini aku nggak bikin tutorial make up, tapi di sini aku ngasih tutorial ke kalian cara bikin bulu alis serat yang kekinian itu. Buat kalian yang penasaran gimana cara aku bikin tutorialnya seperti ini dan pakai hairspray, sebelumnya boleh dong aku minta untuk subscribe-nya, kemudian tekan tombol lonceng notifikasinya supaya video-video terbaru aku kalian nggak ketinggalan untuk nontonnya. Oke, jadi langsung aja ke videonya. Oke guys, jadi di sini aku mau bikin tutorial bulu alis serat yang biasa MUA pakai untuk wedding ataupun acara-acara gitu. Nanti aku kasih di sini contoh-contohnya. Nah, di sini aku mau mencoba buat tapi nggak pakai feeders ataupun sabun ataupun kayak pomade gitu, tapi di sini aku mau coba pakai ini. Jadi aku mau coba pakai hairspray yang biasa buat sanggul itu. Soalnya aku kepikiran kalau misalnya pakai feeder, pomade ataupun sabun kan ya kegunaannya untuk kayak naikin bulu apa bulu alis itu biar tegak gitu ya istilahnya. Nah, di sini aku mau coba apakah bisa pakai si hairspray ini. Oke. Jadi di sini aku pakai hairspray ini yang biasa buat nyanggul itu. Terus aku pakai ini pensil alisnya dari Viva. Terus pakai pensil alisnya dari Implora. Ini aku paling pakai untuk spoolingnya aja. Terus bedak. Terus ada lagi satu lagi pakai ini concealernya nanti. Oke, jadi di sini pertama aku mau hairspray dulu. Oke, jadi di sini aku siapin ini kedua ini untuk hairspray dan aku pakai spoolie dari Implora. Ini jadi semprot. Gak usah terlalu banyak, secukupnya aja. Yang penting dia udah kayak basah gitu. Terus aku tunggu sebentar biar gak terlalu basah. Terus aku mau sisir. Jadi sisirnya tuh pelan-pelan aja. Jadi nyisirnya tuh bulunya tuh ke atas. Ntar aku mundurin dulu jilbabnya. Nah, dia udah mulai kaku-kaku gitu. Oke, jadi ini alisnya udah kayak naik ke atas semua gitu. Terus aku mau pakai concealer ini dari Naturactor yang nomornya 151. Jadi aku ambil aku agak tebel aja nggak masalah biar kayak bulu-bulu halusnya tuh ketutup. Terus yang atasnya. Terus aku mau rapiin concealer. Jadi di sini aku pakai pensil alisnya dari Viva. Ini untuk kayak ngisi bagian ujungnya aja. Oke, udah kayak gini. Jadi bagian ujungnya aja yang aku isi. Enggak depannya ya, jadi ujung sebelah sini aja. Kemudian aku pakai ini bedak padat, aku pakai dari miliknya Pixi yang Make It Glow Silky Powder Cake. Ini yang nomornya 201 yang Natural Beige. Ini aku pakai sebagai untuk nutupin concealernya itu biar nggak warnanya nggak terlalu mencolok gitu. Jadi di tap-tap aja sama kayak warna kulit kita jadinya. Nggak terlalu ngeblok kayak concealer tadi. Walaupun kita harus pelan-pelan ya. Dan atasnya juga. Oke.
Okay. Oh ya guys, ada yang kelupaan. Di sini aku mau pakai maskara. Jadi sebenarnya itu aku pakai maskara yang udah habis, yang bener-bener maskara udah habis. Cuma untuk ngasih kayak bulu yang depannya ini biar kelihatan lebih tajam gitu. Jadi yang udah habis, bener-bener udah habis maskaranya, kalau misal masih ada, ini harus digesek-gesek juga biar nggak terlalu tebel. Oke, jadi aku taruh di depannya ini. Lanjut ke belakang juga boleh. Oke, jadi cuma kayak gini aja. Oke, jadi aku mau buat yang sebelahnya juga. Oke, jadi lanjut yang sebelah kiri, aku pakaiin lagi. Gak terlalu banyak. Oke guys, jadi itu tadi tutorial cara ngebuat bulu alis serat yang kekinian pakai hairspray. Semoga kalian suka ya dengan tutorial yang aku buat, dan mohon maaf apabila dalam ngejelasin masih sangat kurang. Buat kalian yang masih penasaran bisa langsung komen di kolom komentar atau bisa follow Instagram aku di @buktianjapratv ya. Dan buat kalian yang penasaran gimana cara ngilanginnya kak, mbak, untuk ngilanginnya itu gampang banget, seperti kalian ngilangin ngapus make up gitu, pakai make up remover atau cleansing oil itu bisa banget. Okay? Jadi segitu dulu tutorial aku kali ini, semoga kalian suka, semoga bermanfaat. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, kemudian tekan tombol lonceng notifikasinya supaya video-video terbaru aku kalian gak ketinggalan untuk nontonnya guys. Oke, jadi see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.